Selamat datang ke channel Nazir Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Pada perkongsian tertutup pada kali ini, saya akan kongsikan kepada anda semua salah satu cara kita menyemai pokok kertas dengan menggunakan perangsang akar semula jadi. Baiklah teman-teman, sebelum saya meneruskan perkongsian saya pada kali ini, silakan anda untuk mengaktifkan tombol notifikasi agar anda dapat membantu perkembangan channel Nazir Abdullah. Terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya sediakan beberapa bahan untuk kita menyemai menggunakan kertas dengan menggunakan serbuk perangsang akar semula jadi. Okey, baiklah teman-teman, apa yang kita perlu lakukan di sini ialah pertama sekali kita sediakan media tanam ataupun bahan untuk kita menyemai nanti. Okey, mana kita semai menggunakan tanah biasa saja ya. Okey, dan ini adalah campuran pasir kasar juga terdapat dalam ni supaya nanti kita tahu suci itu adalah bahan-bahannya. Gunakan, okey. Man, ini dia tanamnya. Lepas tu kita sediakan tanam ya. Okey. Kita gunakan gelas ni kan? Ini gelas ya, gelas air. Okey. Lepas tu kita sediakan satu ranting daripada pokok kertas. Yang penting ranting tu dalam keadaan subur. Okey. Lepas tu kita sediakan gunting. Okey. Rasanya teman, ini dia. Kita menggunakan bawang merah. Okey. Sebagai perasan akar, okey, gabungan bawang merah dan ranting pokok bunga kertas. Okey, boleh. Okey, teman, sekarang kita terus saja kepada langkah-langkahnya. Air teman cair, dengan kita menggunakan air hujan ya. Ingat gunakan air hujan, jangan menggunakan air air. Lihat, okey. Kita gunakan air hujan, okey. Okey, kita gunakan air hujan. Air mineral juga boleh, okey. Okey, baiklah teman, kita teruskan saja kepada langkah-langkahnya. Okey, pertama sekali apa yang kita perlu lakukan di sini teman ya. Kita ambil ranting dari pokok mengertas tadi, pastikan pokok mengertas tu subur seperti ini ya, okey. Lepas tu kita buang ya teman, kita buang daunnya, lepas tu kita buang durinya juga. Kita potong duri ya. Potong duri ini adalah untuk keselamatan ya teman ya. Kita potong durinya. Okey, tentu. Kemudian teman kita kupas sedikit kulit bagian bawah ini. Pakai bawah kita kupas sedikit kulit, okey. Kupas sedikit. Kupas teman ya. Okey, tentu. Lepas tu kita ambil bawang merah tadi ni teman. Bawang merah kan. Kita potong sikit dekat atas ni, bawang merah ni. Atasnya teman ya. Potong sikit. Potong sikit ya. Okey. Kita potong macam tu, nampak tak? Lepas tu kita sapukan pada bagian pangkar ranting pokok bunga kertas yang kita kupas tu kulit tadi. Okey, sapu. Biarkan semua bagian kita kupas tu terkena ya. Kita sapu rata teman. Kita gosok-gosok ke sini. Macam tu. Okey. Pastikan semua bagian yang kita kupas kulit tadi terkena sapuan daripada bawang merah ni. Macam tu, nampak? Yang penting bagian kulit ni ya. Mungkin teman. Bagian kulit ni. Ini yang penting. Ha, ini yang penting. Bagian kulit ni. Kena. Okey. Ini yang paling penting untuk sapu merah. Okey. Kemudian kita biarkan ke tepi dulu. Okey. Tapi biar bawang merah itu menyerap pada bahan kita kupas tadi. Okey. Sekarang kita teruskan penyediaan kepada bekas untuk kita menanam. Kita buat lubang ya teman. Jangan lupa buat lubang ya. Buat lubang ini. Kita buat dalam tepi pun tak apa. Okey. Kita kan lubang. Okey. Ingat. Sangat penting buat lubang. Buat tepi pun tak apa. Boleh juga. Penting ada lubang.
Okey, kita buat lubang macam tu ya. Lepas tu kita letakkan perekat lemak ni bagi penutup lubang. Okey, buat macam tu, nampak tak? Okey, sekarang kita sediakan media tanam ya. Kita tanam. Tanamai. Kita basahkan dengan sedikit air ya. Okey, kita basahkan dengan sedikit. Okey. Satu sedikit, tak perlu terlalu basah. Itu, satu sedikit. Ingat teman-teman, media tanam ini hanya perlu kita lembapkan saja, tidak perlu terlalu basah teman-teman ya. Nah, ini juga bergantung kepada keadaan ya, bagaimana keadaan semasa anda melakukan semaian itu. Sekiranya anda menyemai pada musim panas, anda boleh basahkan satu patus ya teman-teman, tanah ini, media tanam ini. Nah, sekiranya anda menyemai pada musim hujan, cukup hanya sekadar dalam lembap sekali, okay? Itulah tipsnya untuk penyediaan media tanam ini. Okey. Lepas tu kita masukkan media tanam tadi ke dalam gelasnya. Kita padatkan sedikit. Padatkan sedikit ya. Padatkan sedikit teman-teman. Okey, memang lepas tu kita ambil ranting yang kita sudah sapukan dengan pasangkar yang merah tadi, kita cucukkan ke dalam tanah ni. Bismillah. Okey, macam tu je, mudah kan? Lepas tu kita padatkan sedikit. Padatkan sedikit ya. Okey, simple je teman, nampak tak? Okey, untuk selepas ni teman, sekiranya anda ingin membungkus atau menyungkup boleh juga. Dan sekiranya anda tidak mau menyungkup boleh juga, tapi anda hendaklah meletakkan semayan ini di dalam rumah steam ya, rumah steam. Okey, itu juga boleh dikatakan sebagai membungkus juga tu, tapi kita menggunakan rumah. Okey, ataupun letak di bahagian tempat teduh, contohnya di bawah pokok, di tepi terowongan. Yang penting jangan terkena sinaran matahari yang rancau. Okey, yang kemudian pastikan media tanam dalam ni sentiasa dalam keadaan lembap. Okey. Lepas tu pastikan jangan diganggu oleh hewan-hewan peliharaan seperti kucing dan juga ayam. Okey, itu adalah tips-tips yang perlu anda lakukan apabila anda sudah selesai melakukan penyemaian seperti ini. Okey, baiklah teman, sekarang kita sama-sama lihat salah satu hasil dengan menggunakan tutorial yang sama. Okey, dengan menggunakan perasan akar daripada bawang merah ni. Okey, kita tengok teman-teman ya, satu contoh. Okay, subuh kan, ini juga hasil dengan juga menggunakan subuh pengasar perasan akar sebagai jadi itu bawang merah. Anda akan mendapat hasil seperti ini selepas 1 bulan hingga 2 bulan itu namanya. Okay, untuk ada hasilnya itu pada setiap
ini jadi seperti ini. Nampak? Okey. Okey, baiklah teman-teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini ya, iaitu salah satu cara kita menyemai daripada ranting bunga kertas ya dengan menggunakan perangsang akar semula jadi iaitu bawang merah. Okey, baiklah teman-teman, sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada kali ini, manfaat untuk anda semua, silakan menarik tombol subscribe, lonceng, share dan komen ya. Supaya anda menjadi orang pertama sekali dapat ikuti perkongsian terbaru pada channel Nazir Abdullah. Dan bagi teman-teman yang masih lagi belum subscribe, silalah subscribe ya teman-teman, kerana subscribe itu sangat mudah. Oke, semoga kita sama-sama mendapat manfaat. Oke, baiklah teman, seperti biasa teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian seperti ini, marilah kita sama-sama berselawat kepada rakyat kasih kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya dari dengan secara rajin kita sama-sama berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Teman, assalamualaikum. Bye bye.